Halo guys, kembali lagi di YouTube channelnya Jais TV, dan di video kali ini saya mau sharing bagaimana cara update penilaian di aplikasi Shopee ya. Maksudnya di sini update itu cara merubah penilaian yang sebelumnya sudah kita berikan untuk pesanan kita di Shopee. Langsung aja teman-teman bisa masuk ke aplikasi Shopee dan pilih menu saya di sini. Nah, di sini kalian tinggal klik beri penilaian ini ya. Nah, pilihnya yang penilaian saya. Oke, di sini kalau kalian pengen ubah nilai, kalian tinggal klik update aja, cari aja barang yang mau kalian update ya. Nah, ini sebelumnya udah kita kasih nilai, kita mau rubah nilainya, kita klik update sini, dan kita rubah aja misalkan tadinya bintangnya misalkan 1 jadi 5, atau asalnya 5 jadi 2, dan sebagainya. Terus kalian bisa mau tambahkan foto, boleh, tambahkan video, boleh, lalu klik kirim. Seperti itu. Nah, penilaian udah diupdate, kita bisa update karena ini tadi belum diganti ya nil bintangnya, jadi masih bisa diupdate. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu pada video selanjutnya.